Halo guys, kembali ke channel Crafty Gaming. Oke, kali ini Crafty Gaming melanjutkan Crafty Series. Jadi Crafty Series tadi Crafty kan abis dari tadi kan Crafty ada di atas ya kan. Cuman Crafty di off live juga Crafty lanjutin sedikit-sedikit gitu guys. Ya 13 menit 14 menit Crafty lakukan sendiri cuy tanpa di record guys. Dan sekarang Crafty nge-record lagi untuk nyari batu untuk bangun lebih selesai cuy. Oke, langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tombol subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan loncengnya. And enjoy. Oke, kita makan dulu ya guys. Oke, kita bikin dulu, ambilin batu lagi. Tadi tuh Crafty sebenernya udah record ya cuy. Di off record tuh di record maksudnya, cuman gagal gara-gara Crafty kelupaan lagi cuy buat masukin audio gua cuy. Cuman ya udahlah, namanya juga gagal, ya udahlah nggak usah di lanjutin lagi, jadi Crafty bikin ulang lagi. Jadi ya gitulah cuy. Keluh kesah jadi kayak gue gini cuy. Salah sedikit nyadu mati gue cocok. Jadi kita ngulang lagi, kita hancurin batu tuh. Aduh, aduh, salah. Gue nggak mau ngambil ini, salah. Enggak, gue nggak mau ngambil itu cuy. Kayak buat apa RC set itu gue nggak orang guna ya cuy, karena kita lebih menggunakan kabel stone daripada kayak gitu cuy. Jadi ya udahlah, kita lanjutin lagi aja ya cuy, karena kesalahan Crafty. Jadi ya oke lah ya cuy, namanya juga kita lupa ya, nggak bisa diapa-apain lagi, jadi kita harus ngulang lagi cuy. Tak mengulang lagi, cukup lama ini cuy. Kita harus mencari berstak-stak. Set. Ada bunyi-bunyi meledak-meleduk nih guys. Ini kayaknya di bawah gua guys, guanya guys. Iya, di bawah gua, guanya cuy. Oke, kita lanjutin lagi. Iya, ini kayaknya di bawah gua cuy, guanya cuy. Karena suaranya tuh kedenger banget ya cuy. Jadi ya udahlah, biarin aja cuy. Ini bukannya itu ya cuy? Bukan cuy, itu sama cuy. Ya kan sama kan? Tuh kan dapat 8 gua. Ya kan kayaknya guanya di jauh gua guys. Udahlah biarin aja ya cuy. Oke, lanjut aja terus. Oke, boys. Apa ini, cuy? Tatar, sini ada itu lagi enggak sih, cuy? Torch-nya gue pinjam dulu dah. Oke, kita pakai dulu torch-nya. Untuk kita pakai torch di sini cuy. Karena Crafty butuh banget batu cuy. Jadi gue harus grinding terus sampai nggak tahu kapan ya cuy. Oh, udah torch itu sudah. Kayaknya udah berisik banget ya cuy. Udah rame banget di bawah gua. Biarin aja cuy, kita hancurin aja terus sampai habis lagi cuy. Jadi bener-bener kita tuh di sini aja tuh grinding terus, ambil batu dan terus-terusan cuy, sampai banyak juga nggak apa-apa ya cuy, yang penting ngambil aja cuy.
Dan kalian lihat sendiri guys, lihat ini udah berapa guys, 1 2 3 4 5 5 cuy, ketiga kedalaman 5 cuy. Sebentar kita pakai lagi karena crafty mau taruh lagi di sini lagi. Oke. Ini harus dihancurin. Lumayan gitu batunya. Oke, hancur lagi nggak apa-apa. Kita bikin lagi di sini. Santai. Masalah batu udah aman lah ya, cuy. Crafting ngambil terus dari tadi, cuy. Kayak di sini crafted terus mengambil-ngambil batu sebanyak-banyak ya cuy, untuk persiapan nanti kalau misalnya kita membutuhkan batu, jadi kita sudah ada batu, jadi kita nggak perlu grinding-grinding lagi cuy, sudah ada batu gitu ya cuy, udah diambil sama kita batunya cuy. Crafting ini sebenarnya mau bikin kayak farm-farm otomatis gitu, terus iron farm otomatis, jadi kita nggak perlu ngambil iron lagi di gua-gua gitu cuy. Jadi kita ngambil iron di gua tuh cuman udah ketika kita nyari diamond aja, nggak perlu nyari ore-ore lain gitu cuy. Jadi gitu cuy, soalnya kan kita nyari iron tuh cukup susah ya cuy, nyari yang lain tuh gampang cuy, nyari iron dong tuh susah. Jadi gua kayaknya gua harus buat sesuatu yang harus gua ya nggak eh gua hancur ke hancur ya udah kak hancur aja deh ya. Oke. Taruh sini cuy. Ini juga kita hancurin berarti cuy. Taruh sini. Nice. Udah gue taruh-taruhin semuanya ya. Udah gue ratakan juga cuy. Oke, tinggal gue bikin pakai tanah aja kayaknya cuy. Waduh jatuh lagi tanah gue, taruh bentar. Gue nggak mau ada yang kayak ketinggal-ketinggal gitu cuy. Oke, udah. Oke, udah cuy. Dan gue udah balik ke rumah lagi cuy. Oke, kita tinggal bobo aja cuy karena udah malam banget, rawan dengan para zombie cuy. Oke, kita bangun pagi-pagi. Oke, good morning semuanya guys, sudah pagi. Oke, udah terang ya kan, udah terang tuh cuy. Dan gue lupa satu hal lagi cuy, gue lupa mengambil yang namanya ini gue cuy. Ah yeps, gue lupa ngambil ini gue, jadi gue harus ngambil lagi. Agak capek sih, gue harus pulang dulu, balik lagi, ngambil lagi, dan gue naik lagi, pergi lagi, dan gitu-gitu aja terus. Oke, kita balik lagi ke atas, kita bikin lagi ke atas itu cuy. Itu dia, lanjut kita dari sini aja. 1 2 3. Oke, malah gagal. Siap, wes nggak dapet ya dia, pokoknya dia nggak boleh keluar lah ya cuy. Udah semakin banyak cuy, 4 orang lu bisa 5 lebih cuy, dia tuh berkembang biak terus. Tapi nggak apa-apa sih, jadi kita punya cara gitu. Wait, gue denger pelukannya ini nih. Wis wis, wis, tapi kenapa zombinya kayak gitu cuy? Zombinya error ya cuy. Zombinya error cuy. Kita bantai dulu lah ya. Oke, zombinya mati ya cuy. Zombinya error cuy. Gue nggak tahu kenapa error. Mungkin ada sesuatu ya.
Ah, gue lupa ngambil air lagi sebentar, cuy. Tanpa air gak seru. Sebentar, gue ambil air dulu ya, cuy. Deket kok gue ngambil air. Oke, di sini gue ngambil air nih. Aduh, ketinggian, cuy. Gue harus loncat ke sana dulu. Oke, sudah dapat gua air. Tinggal gua loncat. Oh no. Aduh, gua ngerusak lagi, cuy. Aduh. Ribet, ribet, ribet namanya. Ribet namanya kalau udah gua ngerusak, nanti gua perbaiki dah ya. Aduh, jadi tanah kan. Aduh, gua ngerusak dua kali lagi. Oke, nggak apa-apa. Oke, udah gua ambil. Udah ngambil air, udah ngambil persiapan gua. Tinggal gua ke atas aja, cuy. Daging gua masih ada 18. Cukup lah ya. Terus kita tinggal ke atas. Oke, tinggal ke atas lagi. Oke, tinggal ke atas lagi. Oke. Oke, gue tinggal set kita ke atas. Nice. Oh ya, gue lupa, gue ngambil kayu, lupa cuy, batu ya cuy. Tapi ya, gue adanya 40, cobain dulu aja lah ya cuy. Semoga cukup cuy. Ini kan semoga cukup ya. Yang penting satu dulu cukup, nggak apa-apa dah. Oke. Dapatnya berapa? Kita lihat dulu aja, cuy. Oke, lumayan dapat 2 stack ya, cuy. Tinggal 2 lagi ya, cuy. Enggak tahu nih bisa dapat apa enggak ya, cuy. Oke. Tinggal 2. 2,5 ya cuy, bukan 2 stack ya, tapi 2,5 ya cuy. Oke lah ya cuy, nggak terlalu bad banget, bisa lah gue cari lah. Oke, gue sekarang mau pasang-pasang batu cuy. Oke, kita pasang batunya dulu ya cuy. Oke, gue makan dulu. Kayak gue lapar. Lama cuy, cukup lama. Makannya cukup lama. Gue nggak tahu apa hanya kambing doang yang kayak gini, domba kayak gini makanannya. Apa semua makanannya kayak gitu? Kurasa sih domba doang ya. Kalau domba kayak gini, mungkin gue makan daging-daging yang lain aja cuy. Yang nggak nge-lag gitu cuy. Oke, lanjut lagi. Kita pencet lagi. Ntar gue kecilin dulu. Terlalu gede suaranya cuy. Oke, okay. Nice. Terus, oke. Okay. Habis itu udah. Ntar kita pakai slab aja mungkin cuy terakhir aja. Cuy. Semoga aja sih berhasil ya cuy. Kusi pengannya berhasil ya cuy. Ntar gue coba jatuh. Kalau gue jatuhnya damage, aduh, salah lagi gue cuy. Ntar gue hancurin dulu. Oke, okay. Kalau gue damage-nya sakit, berarti tinggal satu hit gue mati, apa tuh, bisa mati gitu loh ya, tinggal dipukul sekali gitu, cep mati lah pasti zombie. Oke, okay, dikit lagi selesai. Oke, okay, selesai cuy ya. Kurang ya kali ya? Kurang gak sih cuy? Kurang kayaknya ya, tuh, kurang lah ya. Ya kita tambahin lagi deh. 3 blok aja kayaknya cukup 3 blok. Oke, kita lanjutin lagi. Untungnya gue dapat batunya cukup-cukup banyak ya cuy. Nggak dikit banget gitu ya. Pokoknya cukup lah ya. Ada 2 stack lagi, cukup lumayan. Lumayan cukup banyak dan lumayan cukup cepat habis cuy. Di sini gue main sendiri soalnya ya cuy. Jadi gue
harus berhati-hati banget ya cuy, harus dihemat-hematin barang-barang gua karena gua belum bikin-bikin apa-apa ya. Jadi gua harus benar-benar dihemat-hemat banget ya cuy. Udah cukup lah ya 3 ya cuy. Oke, sekarang gua coba misalkan dia jatuh nih, sek gitu kedorong ya kan, kedorong air ya kan. Di sini cukup lambat nih cuy. Ini kan di atas. Setuk. Duk. Ah, satu per satu. Fix ini sih gua. Bisa ya, bisa cuy. Gua kok ngedengar ini ya cuy. Bahwa ada skeleton yang hidup gitu di bawah tanah gua. Oh iya benar kan cuy. Buset, sakit cok. Oke, gua harus ngelawan dulu cuy. Oke, gua berhasil ya cuy. Di sini kayaknya gelap ya dia cuy. Dia tadi hidup, gua dengar banget dia hidup bangun gitu cuy, keluar dari tanah. Itunya yang gue bikin keren itu, karena dia bisa keluar dari tanah. Karena gue di sini gue punya lampu ya cuy, dua nih cuy, lampu kebanyakan ya kan gue. Gue kebanyakan lampu, gue mungkin pakai dua-duanya. Gue pakai dulu dua-duanya cuy. Biar apa ya, di bawah gue tuh nggak bahaya cuy. Ini tuh cukup lumayan loh cuy. Cukup, jadi gue taruh satu di sini, satu di sini cuy. Jadi nggak gelap lah ya. Kayak di sini gue nyari lagi apa tuh namanya, pohon ya cuy, karena kita butuh pohon. Di sini pohon kita cukup habis cuy, cukup rata dengan apapun itu. Jadi kita pelan-pelan ngambil pohon cuy. Satu kita tumbangkan, oke, satu lagi kita tumbangkan. Dia tuh kemana dia cuy? Wah, dia nggak jatuh cuy. Oh, dia jatuh. Oke, dia jatuh, sudah itu jatuh. Satu lagi di sini cuy. Oke, dia jatuh. Yang satu lagi jatuh kemana? Oke, dia jatuh ke sana cuy. Bisa kita lanjut ambil kayu-kayunya untuk kita jadikan trapdoor cuy. Karena gue butuh banget trapdoor, jadi gue harus grinding kayu sekarang cuy, bukan grinding batu lagi cuy. Batu sudah selesai, jadi ya kita kayu sekarang cuy. Kayunisasi lagi cuy. Oke, langsung saja kita ke sini. Oke, hancur lagi cuy. Santuy. Bukan. Nice, cukup. Bukan pakai ini, kita pakai ini dulu. Ah, cakep guys. Kita ambil dulu cuy. Oke. Ini terus nah kita ambil, cakep-cakep ambil dulu cuy. Oke, kita di sini. Oh, kita ada ayam, biarin aja ayamnya. Kita ambil lagi di sini kayunya cuy. Oke, 1 2 3 4. Oke, kita ambil terus. Lumayan dapat lagi. Oke, dia di dalam. Dapat. Oke, sip, dapat. Oke, sebenarnya udah cakep, udah dapat aman semua. Kita tinggal pulang aja, cuy. Biar aman, biar cepat, cuy. Kita tidur dulu aja daripada gue nggak mau terganggu apa-apa ya, cuy. Aduh, gue dengar suara. Oh shit, bro. Aduh, mukanya merah mau bocok. Aduh. Waduh, bahaya sih, cuy. Waduh, dia ngejar gua cuy. Aduh, kita butuh bantuan ini cuy. Apa tuh, golem ya cuy? Ntar golem. Oh cuy, golem tolong aku. Golem tolong. Oke, golem telah bekerja. Gua tinggal diem aja di sini ngumpet. Ayo lem, kerja lem, maju lem. Oke, aman. Terus lem. Ayo lem, lagi lem.
Oh, dia kemana cuy? Yang satu lagi, dua lagi. Ntar gue cari dulu yang dua lagi kemana. Mana dia cuy? Oh, tuh. Situ dia cuy. Ah, tuh, datang tuh. Dia tuh pakai animation gitu cuy, jadi keren tuh cuy. Dia jalan itu. Tuh, ada matanya cuy, ketutup matanya. Kayak ini golemnya balik lagi, kita ke golem lagi. Nyari aman lah ke golem. Oke lah ya cuy, dia mati dan gua nggak dapet itunya cuy. Ah, biar aman aja ya cuy, gua nggak mau ada masalah lagi dengan para golem-golem itu ya cuy. Jadi gua ya caranya gini aja cuy, biar gua nggak dapet ini di raid-raid gitu. Gua nggak mau lagi, males aja sama raid-raid. Aman kan player gua? Oke, aman ya cuy, raid juga gua dapet ini. Ominous Banner. Oke lah ya cuy. Karena kalau gue bunuh yang Ominous Banner itu, gue yang dapat sidang dari ininya cuy. Jadi gue nggak mau cuy. Aku nggak mau ngerusak villagerku guys. Eis. Eis. Oke, gue berhasil. Tinggal kita hancurin dan selesai. Habis itu kita tinggal ngebikin trapdoor, trapdoor dan trapdoor, trapdoor. Kita bikin 64 aja cukup cuy. Itu kita bikin seret gitu. Dapat 4 lumayan, kita bikin sampai habis dah. 20 cukup kali ya. Oke, 20 cukup kali ya. Oke, nice, cukup 20 cukup, pasti gue yakin cukup. Eh, enggak cukup cuy, gue harus butuh beberapa lagi cuy. Waduh, kurang lagi, kurang dikit lagi cuy. Oke, kita butuh 16 mungkin cukup. Dapat 8 doang. 8 cukup tau gue sih. Kan 1 2 3 4 5 6, 7, 8. Nice, cakep banget cuy. Udah jadi cuy, tinggal kita bikin bolongan atasnya dong cuy. Oke, kita udah punya MLG water bucket. Sudah tidak ada tugas lagi, jadi kita tinggal bikin ini aja sih cuy, bikin cukup gak ya? Cukup gak ya? Gue nggak tahu cukup apa enggak cuy. Empat cukup kali ya, kita nggak tahu udah cukup apa kagak, tapi cobain aja dulu cuy. Apapun kita coba dulu, kalau nggak cukup ntar gue pakai yang satu lagi cuy, pakai tanah aja atau kayu aja gitu cuy. Tapi semoga aja cukup. Kalau nggak cukup ya udahlah ya cuy, santai aja cuy. Oke, kita lanjutin dulu cuy, pinggirannya aja dulu, minimal pinggirannya aja dulu cuy. Pinggiran dulu minimal mah. Masalah depan tuh gampang ya cuy, tengah tuh gampang. Oke. Oke, aman, sip, mantap. Oke, nggak ada lagi, habis. Kita ambil 48 lumayan. Kita ambil lagi di ujung-ujung sini cuy pokoknya. Ujung-ujung dulu aja, karena ini kita ambil dulu cuy. Sentai cuy. Udah tinggal, oh tinggal satu stack lagi cuy.
Oke, semoga aja cukup ya cuy. Gue nggak tahu cukup apa kagak ini cuy. Kita coba dua ya cuy. Oke, coba dua aja cuy. Semoga cukup cuy. Oke. Wah, nggak cukup kayaknya cuy. Ini dua aja tuh udah tinggal 8 cuy. Dua aja udah tinggal 8. Oke, tapi kita cobain aja dulu. Selagi belum kita coba, coba apa lagi? Kita coba dulu cuy, semoga berhasil cuy. Oke, masih dapat 10, aman, aman. Kita tutup lagi sebelah sini. Oke, sebelah sana. Oke, tutup dulu cuy. Betul, kita udah berapa hari di sini dah? Berapa hari kita cuy? Ntar cuy, kita cari dulu cuy. Berapa hari dah? Ntar kok nggak ada ya? Kita udah ke day 37 cuy. Oke. Cukup lama kita guys di sini guys. Udah sampai 30 hari kita cuy. Wow, gua nggak nyangka cuy. 30 hari kita di sini cuy. Sudah berapa kita kebangunan guys? Wow, gue lupa cok, tinggal satu kan nyawanya cuy. Jadi santuy aja cuy, gua nggak takut mati cuy. Aduh, gue sih satu nyawa, udah satu nyawa gue cuy ini cok. Oke. Tinggal satu nyawa. Oke, not bad lah ya cuy. Oke, kita langsung cari lagi, cari batu lagi cuy gue. Gue sih fokus ke batu aja sih gue cuy. Cari-cari batu, cari-cari batu gitu cuy. Nah, apalagi yang gue cari kalau nggak batu gitu cuy. Karena emang kita kekurangan batu. Udah, itu aja. Kita ambil ini dah. Oke. Kita balik lagi ke sini, tempat kita nyari batu cuy. Tempat paling nikmat untuk mencari batu cuy. Nggak tahu kenapa gue nikmat banget nyari batu di sini. Karena mungkin ini adalah tempat kita untuk mencari batu di hari awal-awal kita, di awal-awal crafty mencari batu. Ntar mungkin crafty akan bangun-bangun lagi tempat-tempat yang baru untuk crafty tempati, dan crafty bangun sebagai lahan crafty untuk crafty bangun untuk ke kreativitas crafty seperti farm dan lain-lain cuy. Oke, gue tahu udah hancur. Oke, santuy santuy santuy. Kita bikin lagi terus. Kayak udah gelap ini cuy, sumpah. Gue bawa kasur untungnya cuy, jadi tinggal kita tidur aja cuy. Oke. Kita hancurin lagi, bobol terus, dibobol sama kita cuy. Dengan penuh hati-hati agar kita tidak terjerumus dengan kehancuran ya cuy. Nor crafting nggak butuh banyak-banyak sih cuy, 2 stack cukup kayaknya cuy batu cuy. Karena keren crafting kan di sini cuy, cuman butuh slabnya doang, nggak butuh apa-apanya cuy. Jadi kayaknya 2 stack cukup lah ya cuy, nggak usah terlalu heboh-heboh banget gitu cuy. Jadi santuy. Oke, kita hancurin lagi, cakep. Kita bobol sedikit, kita oh ya, kita hancurin sedikit-dikit lah ya cuy. Ini kan udah semakin tipis ya batunya cuy. Karena sebentar lagi nih batu pasti jatuh ke bawah guys.
Gue juga lagi cari mod-mod yang graffiti-graffiti gitu. Jadi kayaknya modnya tuh kalau kita bikin apa tuh bah rumah atau bangunan yang enggak ada pegangannya, dia akan rubuh gitu, cuy. Lebih realistik aja, kayak keren gitu, cuy. Kalau dipakai di crafty series, cuy. Mantep aja. Oh ya guys, kalau misalnya ini mapnya udah 100 hari ya, cuy. Crafty bakal udah gelap, nggak jadi. Crafty bakal apa? Bakal share ke teman-teman ya, cuy. Biar kalian bisa download ke map Crafty ini, cuy. Terus ntar kalian bangun-bangun sendiri, tapi Crafty tetap lanjutin survival Crafty gitu, guys. Cuman yang ke berapa hari gitu. Ke 200 hari gitu, cuy. Ntar kalian bisa komen sendiri, cuy. Bang, lanjutin atau enggak gitu, cuy. Ntar gue lanjutin, cuy. Jadi lu komen aja, cuy. Karena tanpa komenan lu, tanpa dukungan lu, tanpa support lu dan lain-lain, itu dukungan atau support sama aja ya, cuy. Tanpa dukungan lu ya, cuy, gue nggak ada apa-apanya, cuy. Jadi lu harus dukung gue, terus lu juga harus subscribe, lu juga harus like dan komen dan share ke teman-teman kalian ya, cuy. Bantulah Crafty tembus 1000 subscriber, cuy. Oke, kita 1000 dulu lah, baru kita naik lagi ke 5000, naik lagi ke 10.000, baru sampai ntar sampai 20.000, 40.000 dan lain-lain, cuy. Bersama kalian kita sukses, anjay. Ya kan, bersama sama lu pada gue sukses gitu, cuy. Dan ntar kita ada ain Q&A dan face reveal gitu, cuy. Biar lu bisa tahu wajah gua, lu bisa tahu keseharian gua dan lain-lain. Pasti gua tahu, lu pasti pengen banget tahu gua ini gua ngapain, gua lagi ngapain, gua lagi ngapain dan lain-lain. Gua jamin lu pasti pengen, cuy. Gue bikin lagi yang banyak. Gak usah banyak-banyak kali ya, cuy. Gue bikinnya nanti aja di atas dah. Takutnya gue bikin-bikin panjang banyak-banyak-banyak, grugi gue, cuy. Jadi kan ntar batunya nih bisa gue pakai buat hal-hal lain, cuy. Jadi kita makan dulu, cuy. Bagi lu ya semuanya yang mau kenal Crafty lebih dekat, bisa kalian join ke grup Crafty. Aduh, grup Crafty ya, cuy, di link deskripsi. Terus kalau kalian minta, bang coba showcase ini bang, atau bang showcase texture pack ini bang, bang showcase shader ini bang, lu komen aja, cuy. Ntar gua buatkan, guys. Jadi santuy aja, cuy. Oke, kita lanjut lagi ke dalam sini. Karena bener-bener dah belum gua selesaikan itu, cok, sumpah. Oke, lanjut lagi. Buset, deket banget, cuy. Oke. Oke, naik lagi. Oke, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Oke. Oke, KFT bolongin dulu dah. Biar KFT bisa naik ya, cuy. Crafty hampir pindah alam, tapi tenang aja, masih aman. Oh, kita dari sini aja deh. Jadi gua nggak perlu ngerusak daleman lagi, yang dalam-dalam tuh gua nggak perlu rusak-rusak lagi, cuy. Jadi gua di luar aja, cuy. Karena yang dalam gua udah lihat dah rapih banget ya, cuy. Tinggal gue bikin-bikin gini aja sih, cuy. Bolongan gue nggak perlu kasih lampu-lampu lagi ya, cuy. Jadi biar rapih ya, cuy. Dan biar bersih tanpa gue harus kotor hancur-hancurin sesuatu. Oke, lanjut lagi, guys. Udah banyak banget ngambil batu nih. Semoga aja cukup ya, cuy. Awas aja kagak cukup, cuy. Gue capek banget ya ngambil batu-batu nih. Kerjaan gue di record ini cuma ngambil batu, ngambil batu, ngambil batu, ngambil batu, sambil kita ngebahas-bahas tentang Crafty, cuy. Jadi gue ngambil batu jadi nggak bosen gitu kalau ngebahas-bahas, cuy. Oke, setengah udah jadi, cuy. Tinggal setengahnya lagi, cuy. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kerja-kerja terus.
Dapat 60 stack lumayan. Dapat hampir satu stack kalau di sini ya, cuy. Karena kan 6 6 6 jadi satu stack ya. 60 itu satu stack di cobblestone slab ini, cuy. Oke. Gua lihat di Groove Crafty itu udah cukup ramai ya, cuy. Banyak kawan-kawan crafty yang sudah ngobrol ya, cuy. Asik lah. Oh my god, guys. Ya. Mati. Anjir, mati, cok. Lah, gua kemana ini, cok? Ya. Ya. Gua nggak tidur ya, astaga, cok. Aduh, kita ke kehilangan rumah, guys. Kehilangan barang-barang. Ini adalah sesuatu yang sangat emosional, gua, cuy. Aduh. Gue kehilangan semuanya, cuy, tapi gak apa-apa, guys. Gue cari dulu aja, cuy. Ntar kita F3 dulu. Gue mau cari. Setahu gue ada di atas sana ya, cuy. Di 300 lebih, cuy, gue. Jadi santuy. Santuy. Aduh. Gue dengar suara api lah, api 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 gitu, cuman ya udahlah, kita nggak usah pedulikan lah ya, cuy. Ini setahu gue tempat gue. Oke, kita ke sini ke 65 64-an ya, cuy, karena gue sekitar sini setahu gue, seingat gue ya, cuy, tempat gue lahir, tempat bukan gue lahir ya, cuy, tempat gue berpetualangan, cuy, bersama villager, guys. Di sebelah sini, cuy, coba kita cari dulu, cuy. Aduh, gue udah lapar, cok. Oh shit. Ah, oh, itu cuy. Apa itu, cok? Ah, bukan, cuy. Tapi sebelah sini, tenang. Percaya sama gua. Deket-deket sini, cuy. Aduh. Ah, iya kan, cuy. Deket-deket sini, tenang aja kok. Aduh, gua lupa, guys. Di mana, cuy? Gue semakin lapar. Oke, gue salah, cuy. Gue harus ke sana dulu dah. OMG, guys. Barang-barang gue hilang dah. No, gue nggak nemu apa-apaan, cuy, di sini. Aduh, gue nggak ada makanan. Lu, gue nggak nemu rumah gue di mana pula. Kini rumah gue nggak di sekitar sini, cuy. F3, cuy. Enggak sekitar sini setahu gue, cuy. Ntar gue ambil makanan dulu deh. Makan dulu, makan. Ayolah, kasih gue makan, nice. Oke, guys, kita lari lagi, kita cari makan lagi nanti di ujung sana, cuy. Oh enggak, guys, bener, guys, rumah gua kan itu betul, asik. Gua berhasil nemu rumah gua, guys. Akhirnya ya, cuy, gua berhasil, cuy.
Gue kira gue udah, ya gue gagal nemu gitu ya cuy. Ternyata gue berhasil nemu cuy. Jadi santuy gue sini aja. Oke, gue udah berhasil nemu rumah gue dan tempat gue mati di sana cuy tadi cuy. Oke, kita udah ngambil barang-barang kita lagi, cuy. Aduh. Aduh, cok. Aduh. Itu, cok. Dikit lagi. Astaga, cok. Gue harus kasih air. Nice. Nice. Hai, ini dia. Nice, tuh gue dapet ya cuy. Tinggal kita tidur. Kita kekurangan apa ya kok tadi cuy? Sampai kita tuh niat mati cuy. Apa ya cuy? Oke, batu gue udah cukup semuanya. Apa ya? Kok gue sampai mau turun gitu cuy? Apa ya? Kekurangan apa? Enggak, gue nggak kekurangan apa, cuy. Tatar, gue balik dulu dah ke atas dulu, gue tutup dulu. Selesai tutup, gue balik lagi ke bawah, cuy. Tar, gue pakai dulu armor gue. Biar gue nggak mati aja sih sebenarnya, cuy. Oke, kita lanjut lagi ke atas. Oke. Oke, gua. Aduh, duh, 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 tar, 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 tar. Sebentar. Oh, salah, salah, salah. Oke, gua udah dapat. Oke, gue dapet. Nice, tinggal gue ke atas. Nice. Gue jatuh, tau gue. Bukan gue bunuh diri ya, gue jatuh, tau gue. Ntar gue lupa, gue kagak lihat soalnya tadi cuy, jadi nanti aja dah. Lu lihat aja sendiri gue kenapa bisa jatuh. Ada apa dengan gue, ntar lu lihat sendiri di konten gue ya cuy, di pas gue upload nih cuy. Gue nggak tahu kenapa gue bisa. Oh ini iya kan ada yang nempel dua gitu, terus gue hancurin, gue jatuh, mati. Abis itu gue lupa soalnya kan. Oke. Dikit lagi selesai. Oke. Nice, kita menyelesaikan tantangan kita cuy. Kita ambil dulu. Habis itu kita kasih ini ya cuy. Nice, kita turun. Turun. Eh ya ya. Cok, ah balik lagi gue ke sini cok. Astaga. Gue melakukan kesalahan. Kenapa gue nggak sabar? F3 lagi, F3 lagi cok. Udah malam lagi ntar. Gue lupa spawn point, cok. Sumpah. Lupa buat gue spawn point. Aduh, hari-hari, hari-hari, cuy, cuy. Hari-hari crafty lupa lagi. Kita kesana dulu sampai kita menemukan angka gede cuy. Oke, kita ke sini. Pokoknya kita tuh di berapa ya? Berapa ratus gitu cuy.
kita pindah map dulu ke sana. Oke, kita lanjut lagi. Kita lurus lagi, pindah kota lagi ke sebelah sana. Ya, pokoknya gitu-gitu aja sih, gue cuy. Iya, pindah kota lagi ke sini gua. Ya gue tahu, kayak gue hafal ya cuy, lama-lama cuy. Udah sering mati gue, 2 kali mati, 3 kali gue, berapa kali mati gue di sini cuy. Sampai gue hafal lokasi rumah gue di mana cuy. Kayak gue udah sekitar sini cuy. Gue tinggal lurus aja. Aduh, gue mati dah lama-lama cok. Gue bunuh diri, gue mati lama-lama ini mah. Oke, gue lurus aja karena di tempat lurus. Setahu gue, seingat gue juga. Aduh, semoga aja nggak salah ya cuy. Kalau salah sih berabe gue cuy. F3 dah. Kayaknya salah deh cuy. Gimana ya rumah gua, lupa lagi cok. Tadi gua udah hampir frustasi, terus sekarang gua frustasi lagi. Emang biasa cok. Semoga aja nggak salah ya cuy, tadi gue nggak kayak gini dah. Gue ngambil daging cak kambing dulu dah, babi dulu ya. Oke, dapet 3, lumayan. Gue tinggal lari lagi cuy, buat gue lari ya cuy. Nice, gue lari lagi. Waduh, bukan di sini, cok. Di sini bukan, cuy. Gue harus pindah ke sana, cuy. Oke, kita sebenang aja ya, cuy. Biar cepat ya, cuy, sampai sananya, cuy. Aduh, gue salah, cok. Salah, cok. Gue udah berapa nih? Gak sampai 900, gue, cuy. Sana berarti, cuy. Aduh, hari-hari salah mulu gua. Baru hidup terus mati ya kan, baru ketemu rumah gua, baru ngambil barang-barang gua. Alah, pakai gua mati segala pula. Eh, bener tadi kan kesini ya kan? Bener gak sih cuy? Oh, itu dia cuy, rumah cuy. Akhirnya cuy. Ya kan salah kan gua kan. Aduh, harus ke kanan bukan ke kiri, malah ke kiri terus saja. Itu ada air tuh turun tuh, selamat tuh air turun gue tuh. Air, aduh, barang-barang gue hilang gak ya? Aduh, jatuh kan hilang karena air ya. Astaga. Nasib, nasib. Oke, gue nggak tahu barang gue ada apa kagak. Sebentar cuy, aduh. Tapi semoga aja ada cuy. Gue ada kagak ada bawa apa-apaan nih cuy ya. Barang gue. Eh, ada, aman. Gak tahu ada semua atau enggak, aduh. Waduh, jatuh semua cok barang gue, aduh. Iya, ini pedang gue ada di sini. Wah, iya ada di sini semua, cok. Oke lah ya, kabur aja cuy. Gue males ladenin para zombie itu cuy. Ya, yang barang-barang gue kejatuh, hilang dan lain-lain, ya udahlah. Udahlah, kita sampai jumpa aja gitu. Kalau barang gue hilang jatuh kemana? Oh, ada ini daging gue, ada masih aman.
Oke guys, BTW udah jadi nih cuy, udah aman belum cuy? Gue lihat dulu ya cuy, kok nggak keluar ya cuy? Gue nggak tahu. Jadi so guys, sampai di sini dulu aja guys, karena gue udah berhasil membuat ini ya cuy, atas gue cuy, mob spawner ini ya cuy. Dan bagi kalian yang suka, kalian like dan kalian subscribe dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya guys. Bantu Crafty tembusi 1000 subscriber guys. And see you the next time. Bye bye.